Ibu, saat aku melangkah tanpa arah, saat aku berimajinasi seperti langit. Program DJKI Mengajar dilaksanakan di SMPN 15 Mataram, SDN 2 Mataram, SDN 7 Mataram, SMPN 6 Mataram, dan SMPN 2 Mataram. Tema yang diusung adalah hak cipta, kreativitas, dan kejujuran, mengajak anak-anak mengenali kekayaan intelektual sejak dini. Terdapat 4 pembelajaran yang diberikan guru kekayaan intelektual, di antaranya merek, desain industri, hak cipta, dan paten. Kegiatan secara online diikuti oleh para pimpinan tinggi Pratama, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepala sekolah, Ruki, dan seluruh siswa. Wah, ada Mevi tuh, katanya kamu minta maaf. Wah, ayo. Udah, kalian minta maaf. Kak, ada apa? Ingat, saya mau minta maaf soalnya kemarin saya ngejebak puisi kamu di Martin. Wah, parah banget sih jebak-jebak kamu. Iya, saya menyesal. Tapi mulai sekarang saya akan buat kreasi sendiri. Bagus, kamu udah jadi jujur, kamu hebat. Nanti kita belajar bikin puisi yang baik dan benar bareng-bareng ya. Saya jadi tahu apa itu desain industri, apa itu merek, dan saya jadi tahu kekayaan intelektual itu saya jadi apa. Lebih tahu apa sih itu hak cipta, apa itu hak paten, kemudian tokoh-tokoh yang juga ikut dalam membuat teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Siswa-siswi kami akan mengeksplor, menggali potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kami untuk berkarya, berinovasi. DJKI Mengajar.